SMA Plus Al-Aqsa merupakan perwujudan cita-cita pengasuh Pondok Modern Al-Aqsa, Dr. Kiai Haji Mukhlis Aliuddin MAG, dalam membentuk lembaga pendidikan yang bercorak Islam. Dengan izin Allah, ridho Allah juga, atas dasar permintaan dan keinginan orang tua, Pondok Modern Al-Aqsa ini yang tadinya jenjang baru pendidikan dasar menengah yaitu SMP, pada tahun 2017 dibukalah jenjang yang lebih atas yaitu SMA Plus Al-Aqsa. Alhamdulillah angkatan pertama ada 2 kelas, angkatan kedua ada 2 kelas, dan angkatan ketiga 2 kelas. Dengan nama-nama angkatan pertama yaitu Mujahid dan Mujahidah, angkatan kedua yaitu Ansoriin dan Ansoriat, angkatan ketiga Muhajirin dan Muhajirat. Insya Allah angkatan-angkatan berikutnya nama-namanya sesuaikan dengan sejarah Islam itu sendiri. SMA Plus Al-Aqsa berupaya mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dari sisi keilmuan dunia dan dibentengi dengan nilai-nilai keislaman. Untuk mewujudkan visi tersebut, pengelola dan juga kepala sekolah SMA Plus Al-Aqsa, Ustadz Apip Hadi Susanto, menyusun program pembelajaran yang berprinsip, yakni pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Plus Al-Aqsa di bawah naungan Yayasan Pondok Modern Al-Aqsa yang berdiri sejak tahun 2017. Oleh karenanya, di awal perjuangan ini kami sebagai pengelola SMA Plus Al-Aqsa berusaha keras mewujudkan cita-cita dari Bapak Pengasuh Pondok Modern Al-Aqsa untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh-solehah, kurata ayun, sehingga kami, tim jajaran pengurus SMA Plus Al-Aqsa, mewujudkan dan membentuk visi dan misi sekolah. Adapun visi misi sekolah SMA Plus Al-Aqsa adalah mencetak generasi yang unggul, kompetitif, dan islami. Di SMA Plus Al-Aqsa ini, pembelajaran berdasarkan dua kurikulum. Satu, kurikulum nasional, artinya di SMA Plus Al-Aqsa ini, output kita atau lulusan kita mempunyai ijazah negara. Dan mata pelajaran di dalamnya adalah sama halnya dengan mata pelajaran di kurikulum nasional di SMA-SMA pada umumnya. Nah, kemudian keunggulan di kita adalah adanya kurikulum pesantren. Hal ini menunjukkan komitmen kita untuk membentuk generasi yang islami tadi. Nah, selanjutnya di SMA Plus Al-Aqsa ini, kami dalam rangka mewujudkan santri yang unggul itu membentuk wadah ekstrakurikuler di bawah naungan Wakase Kesiswaan. Ekstrakurikuler yang ada di kami ini adalah pertama ekstrakurikuler yang wajib seperti pramuka, kemudian latihan berpidato dengan 4 bahasa. Pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah bahasa buhun kita yaitu bahasa Sunda. Nah, kemudian ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan ini terdiri dari 2. Pertama adalah akademik, yang kedua adalah non-akademik. Non-akademik ini contoh seperti drum band, kemudian ada PKS, patroli keamanan sekolah, ada PMR, palang merah remaja, kemudian juga ada pencak silat dan yang lainnya. Kemudian di ekstrakurikuler akademik itu kita bentuk klub-klub seperti klub kimia, klub bahasa Inggris, klub matematik, klub PAI. Nah, mengapa ini kita bentuk klub? Karena ini akan dijadikan sebagai pilot proyek untuk menjadi utusan SMA Plus Al-Aqsa dalam menghadapi lomba-lomba di luar, baik olimpiade maupun yang lainnya. Salah satu contoh adalah keikutsertaan kita klub kimia menembus olimpiade nasional di Surabaya. Kita mendapatkan peringkat ke-31 dari ribuan peserta sekolah di Indonesia. Ini tentu awal permulaan yang baik untuk kami yang baru berdiri SMA Plus Al-Aqsa ini. Nah, selanjutnya terkait sarana prasarana yang ada di SMA Plus Al-Aqsa, tentu dengan permulaan SMA Al-Aqsa yang baru berdiri ini, kita sudah
mempunyai 10 rombel, 10 kelas, dan alhamdulillah setiap kelasnya dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang cukup baik, seperti adanya infokus di setiap kelas, kemudian juga whiteboard yang cukup baik. Sarana pembelajaran yang lain juga ditunjang oleh sarana-sarana yang lebih baik. Mudah-mudahan lulusan pertama yang mempunyai nama angkatan Mujahid Mujahidah menjadi lulusan-lulusan yang terbaik. Artinya mereka ada di PTN-PTN ternama di Indonesia, termasuk ada beberapa santri kita yang akan melanjutkan untuk kuliah di luar negeri seperti di Al-Azhar, dan kita sudah memfasilitasi itu. Kami di SMA Plus Al-Aqsa ini untuk menunjang visi dan misi tadi yang saya sebutkan di atas, sehingga saya sebagai kepala sekolah memperketat peraturan guru-guru seperti halnya disiplin dan juga ketertiban administrasi sebagai guru, juga untuk para santrinya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kami disiplinkan secara baik supaya mereka bisa mengikuti seluruh pembelajaran KBM dengan baik pula. SMA Plus Al-Aqsa juara.